sekarang acaranya mau dimulai, terus siap, terus super bawa di sini. Betul ya. Pokoknya kata si Iqbal artinya itu pelepasan kerbau kalau di Padang. Survive gitu, kata lu tadi pelepasan kerbau. Bukan kerbau, istilahnya melaci itu kayak memukul kerbau. Jadi dia dilepas, jadi dia survive sendiri. Dimanapun dia berada, hidup sendiri. Wow. Ganteng lo Bia. Hilangin lah sifat Ria. Mau beli Ria ya? Iya, Ria. Apalagi kalau saya makan Factory. Ria sih. Factory apa? Dijelasin nih. Ya udah guys, kita sekarang mau persiapan tuh. Siap semua. Ketawa kalian ya. Gila nangis kalian ketawa, Pak. Gila lagi nangis. Sepertinya kuat tuh. Pops dance. Pops dance. Pops dance. Nangis terharu. Kenapa lo ketawa-ketawa? Karena gue tahu Pak Edi. Siap. Abis ini kita masuk sana. Abis ini kita duduk. Baru selesai kan kalau syuting kan? Abis duduk. Abis duduk kita kelar. Gitu ternyata guys. Bismillah guys, semangat kita kerja lagi guys. Utang kita masih banyak bos. Pak Ferry udah pusing. Gelut. Pak, kenapa lagi pusing? Kenapa pusingin apa? Hari ini kan share bagus. Share bagus. Kenapa harus pusing? Kerjaan lainnya nih. Boleh. Banyak banget kerjaan si bos. Si bos kerja banyak banget. Pak. Sehat Nopi. Sehat. Tugasnya sekarang cuma ngurusin Hinata. Naruto sama Hinata. Itu tugas Nopi sekarang ya. Kita masak guys. Di, jadi Bilar lagi sedih, Di. Dia lagi sedih. Sesit banget dia bertiga. Sesit banget. Kita julitin dari sini. Lagi nangis udah sama Pop Dance nangis. Cie, sejum. Berat kepala dia pakai topi. Berat kepala dia. Julitin, Di. Sejumnya paksa banget. Sedih banget. Di, lo liat Pop Dance gimana tanggapan lo, Di? Mantap lah. Ya biasa aja ceria kan kita tahu. Dia meneteskan air mata deh. Ya iyalah namanya anak tuh mau nikah cuy. Bokap juga gitu sih. Untuk melepas, ini kan melepas bujangnya Bilar nih. Bujang ya kan? Den lapeh. Bujang lapeh, dilepeh deh. Mantap, kita lanjut dulu acaranya, kita udah duduk di sini. Di, gue ngeliat Bilar begitu pengen gue pukul-pukul. Otak buat dipecat abang ya dia. Besok kerekan, dipecat. Gue yakin abis ini badannya semua biru-biru. Bambang, bang, lo liat Bilar. Kumis. Pakai kumis. Kayak om-om. Bapak Bilar. Om Bilar. Pakai kumis. Hai, ada cewek-cewek lo. Iya, Dede Melody. Gatanya udah paling tua di sini ya. Ade banget. Ade banget. Kakak udah nikah, Kak? Udah kan? Udah punya anak? Belum. Oh tapi belum punya anak? Gak mau punya anak? Kenapa? Gak mau punya anak? Enggak lah, gila. Kakak, coba gimana kalau udah nikah? Gimana perasaannya? Apa bedanya sama pas masih pacaran? Kan? Bedanya ya? Iya, semuanya lebih ya, lebih halal aja, halal. Alhamdulillah. Gak ada yang tahan-tahan ya? Gak ada yang tahan-tahan. Jadi gak ada stok lagi gitu kan. Maksudnya kalau pacaran aja udah dosa gitu. Oh benar. Mendingan langsung nikah aja. Kakak 26 ya? Aku 28 lah. Sekarang berapa? Tahun ini, tahun lo depan 28. Lo jangan panggil kakak, please panggil aja Melody. Tahun ini aku 28 gak? Oh 28? Tahun jangan ini panggil kakak, tolong. Aku 28-29 lah. Laki 28-29 lah. Yes. Cewek mah 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Masih muda. Tetap harus bertanggung
jawab. Terus kalau dapat jodohnya segerakan gitu. Harus tahu kapan harus berhenti. Betul. Iya kan? Gak tahu lo umur kapan. Tuh kan sekarang kan aku kalau ngomong ada pattern-pattern. Gak apa-apa. Justru itu kayak yang bisa bikin pattern-pattern kita kayak. Gak apa-apa. Emang. Pengen melodi aja biar kayak seumuran lagi. Ya, hobi. Iya, kenapa? Yeah. Gue tuh pengen kayak pengen tahu aja sih dari tanggapan dari orang-orang yang sudah menikah ya, karena kan banyak orang-orang yang sudah menikah tuh kayak merasa ah kok enakan pas sendiri ya. Enggak, banyak yang ngomong gitu. Kalau aku tuh menikmati namanya hidup, jadi udah cukup gitu kan saat udah sendirian. Terus di umur 26 aku menikah, alhamdulillah aku jadi tapi siapa? Kak tunggu dulu. 49 juga. Tapi gimana kak, kalau misal apa ya, orang tuh kadang perempuan ya kalau dia kayak dia tuh banyak mimpi-mimpi yang dia kejar. Betul. Tapi karena menikah tuh banyak mimpi-mimpinya yang gak jadi gitu. Nah itu tuh emang harus komit dari awal gitu, misalnya latihan. Sama pasangannya tuh maunya kayak gimana, jadi memang ada win-win solution, bener gak? Iya kak, jadi memang kita harus bicarain baik-baik dengan seperti apa gitu. Sebenarnya masih bisa berjalan kan? Betul, walaupun karena maksudnya alhamdulillah gitu, aku juga punya pasangan yang support ngerti. Aku gitu, jadi kalau misalnya aku kerja dia juga nggak apa-apa gitu loh, nggak masalah, nggak masalah. Jadi kita tuh sama-sama saling support dalam menjalin hubungan sebagai teman hidup gitu loh. Jadi udah beda, tapi kita juga harus sadar diri, oh pasangan kita kayak gimana sih gitu. Terus apakah kita bisa nggak nih, tapi kan kita tiap orang tuh pasti beda gitu. Bener. Kan dia seperti ini, kita seperti ini ya, gimana-mana komunikasi balik lagi itu emang harus lebih bagus sih komunikasi. Jadi dibicarain baik-baik. Kawan-kawan kita konten yang dulu ya kak. Yang serius ya. Yang serius. Boleh banget. Pengen ya, tau tukar karena, pikiran. Karena apa ya namanya? Karena iya berpengalaman lah. Iya. Maksudnya aku udah nikah. Kayak aku sih? Ketemu Ali apa gitu-gitu kan pasti aku tanyain ya, kayak gimana. Terus pasti beda-beda. Ali pun yang dia aja umur nikah tuh kayak umur 30-an sekian. Nggak dia bilang Chris lo umur segini nikah deh. Jangan sampai seguan gitu. Nah, menikah itu lebih paling baik. Karena apa, menikah itu adalah sebagian iman kita. Tapi nikah itu kan bukan duan-duan. Betul, tapi ya kan? Menikah itu kan sebagian iman kita. Ya, jadi memang harus menyempurnakan itu kan. Ya, terus menikah itu adalah hal yang paling takutin sama setan kan? Karena itu adalah beribadah selamanya. Karena saat kamu apalagi cowokan akad nih ya, itu tuh semua malaikat tuh ada di samping kamu gitu untuk mendukung suatu apa kebaikan. Karena itu pahalanya tuh iya sih. Bener-bener dihujanin gitu. Dan katanya dosa-dosa pas kita pacaran tuh akan luntur ketika kita bertobat di pernikahan ya. Mulai baru kamu menanggung apa yang udah nanti akan menanggung apa yang akan dijalani. Standby guys, udah kita mau take lagi. Dari bawah lagi bawah. Menjadi pasangan yang bisa menebarkan kebaikan. Ya Allah ya. Ibam biasa aja ngeliatnya. Bermanfaat untuk orang-orang sekitar kalian. Ilmu yang bermanfaat itu adalah hal yang paling penting, karena itu yang akan dibawa mati. Itu yang bakal jadi bekal kita di akhirat. Bengong lagi, digorek kuping lagi. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhirnya acara hari ini lancar ya di? Mantep ya acara hari ini, alhamdulillah lancar. Kita tadi sampai sore ya di? Sampai sore, tapi kita habis itu langsung ke lokasi lagi untuk syuting mengelarkan scene-scene yang tayang buat besok. Wow. Alhamdulillah, gue seneng sih. Tadi gue ngeliat acara prosesinya sampai nangis-nangis ya semuanya ya. Wow. Sampai bilang pecut-pecut. Pecut. Gue yakin besok bangun-bangun biru-biru badannya. Kucut, kucut, kucut. Balacuy. Balacuy itu dipecut ya, Bang? Ada tapi gue ikut bahagia sih sama mereka. Iya, biar di depan sana kayak bangga. Gue inget-inget langsung flashback kan gue di apartemen dulu gimana sama dia. Iya lah, gue susah seneng banget bro. Makanya. Yaudah, guys, terima kasih yang udah nonton vlog ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Jadi, yo, what's up? What's up, yo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.